Kang, Pak kabarnya sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian? Iya, tadi malam saya sudah di berikan kepada saya dari Menseknek tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian. Ya, sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti. Sudah saya tanda tangani juga. Penggantinya masih PLT. PLT-nya Pak Arif Prastio, Kepala Badan Pangan. Iya, udah. Kenapa Pak? Kepala Badan Pangan yang di... Gimana? Pertimbangannya apa Pak? Pertimbangannya Pak Panas yang diangkat di PLT. Supaya anu aja lebih koordinatif, lebih memudahkan, karena biasanya kita Bulog, Badan Pangan, Kementan ini, Menteri Perdagangan ini selalu harus satu. Jadi untuk konsolidasi aja biar lebih memudahkan. Kalau saya itu aja. Pak SIL mau bertemu Bapak hari ini, sudah bertemu Pak? Belum. Mungkin baru diatur, tanyakan ke Pak Menseknek aja. Ya. Definitifnya kapan Pak? Ya secepatnya. Apanya? Apanya? Secepatnya. Dari Nasdem enggak Pak? Ada yang diganti? Secepatnya. Pak kan ada kasus dugaan pemerasan KPK kepada Pak Mentan. Ini presiden melihatnya seperti apa Pak? Enggak tahu. Ditanyakan aja ke aparat penegak hukum, ke KPK atau ke mana? Kepolisian. Iya. Pak, sekarang kan jelas sampai sekarang kan belum mengumumkan tersangkanya siapa. Tanyakan ke KPK, masa tanyakan ke saya? Tanyakan ke KPK, jangan tanyakan ke saya. Kalau Pak SL mau bertemu, Bapak berarti akan menerima ya? Apa? Bapak akan menerima ketika Pak SL mau bertemu. Kalau sudah jelas saya terima, siapapun saya terima. Enggak tahu ketemu. Terima kasih Pak. Apanya? Secepatnya kita siapkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.